Santa Dewi Magdalena merupakan istri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Juliati Santa Dewi Magdalena, kerap disapa Diana Listio, menjadi istri Kapolri. Diana Listio tentu akan menjadi Ketua Umum Bayangkari. Jarang tersorot kamera, Diana Listio ternyata memiliki kebiasaan yang mulia, yakni senang mengasuh anak yatim. Diana Listio bahkan membiayai pendidikan anak yatim itu. Ada juga yang diberikan kebutuhan sehari-hari. Bersama sang suami, Diana juga membuatkan penampungan untuk anak yatim. Dia pun mengatakan selama ini ketika ada informasi ada anak yatim, maka dia bersama istrinya langsung mengasuh jika disetujui. Listio Sigit menyampaikan beberapa anak asuhnya sudah sekolah dari tingkat SD hingga SMA.